Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Roba Nomad Channel. Agak sedikit berbeda, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke Tasmania Craft Fair yang berada di Deloraine, Tasmania bagian utara. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di Deloraine. Yang penasaran seperti apa Tasmania Craft Fair tahun ini, ikuti terus jalan-jalan kali ini bersama saya, Roma Nomad. Jadi kita di sini bayar ya untuk masuknya. Satu tiket ini $20 dan kita mendapatkan buklet di sini. Nah, ini peta-petanya, venue-venuenya. Okay. Oh ya, tiket ini nanti kita tukarkan sama wrist ya. Apa sih? Gelang gitu. Okay, let's go. Kita tukarkan dengan gelang. Ayo. Pameran kerajinan Tasmania atau Tasmania Craft Fair adalah pameran seni dan kerajinan terbesar di Australia. Setiap tahun pengunjung TCF disuguhi pameran seni rupa, kios kerajinan tangan, makanan gourmet, hiburan dan aktivitas anak-anak, serta pameran kerajinan tangan. Ini lucu banget ya. Keren.
Teman-teman, sekarang saya di tempat aksesori cantik banget loh, lihat deh. Ini namanya yang tertarik ya. Produknya ini dari Sydney. Bagus-bagus banget kan? Lihat ya. Dan itu ownernya. Halo. Japanese washi paper. Oh yeah, Japanese. They're also water resistant as well. And they're all meaningful jewelries that each origami has different meaning. What is the metal from? Like the metal is made from sterling silver. Oh, okay. Oh yeah, that's cool. And each origami got its own meaning as well. So it's got a symbolism on each bowl. Yeah. Oh, that's cool. Oh, look at this. So pretty. Cantik-cantik kan teman-teman. Yang di Sydney ya, yang di Sydney. Atau lagi di Tasmania. Look at that. Look, so pretty. Ya ampun, lihat dikasih hadiah, dibeliin hadiah. Thank you so much. Katanya. Yeah, teman-teman, I got one subscriber. That's cool. Yeah. Dan ini venue yang lain, teman-teman. Teman-teman, ini tuh ya sabun untuk pencegahan blackhead, pimple, apa tuh pimple jerawat. Itu dibuatnya dari natural ya semua ini. Dan itu hasilnya kayak ini dari sayuran, dari fiber, kayak gitu-gitu. Keren-keren. Is that the sponge? No, these are the sponges here. That one there is the shampoo. Oh, wow. That makes more sense.
untuk bikin boneka. Nah teman-teman, hari ini cuacanya cerah banget, bagus untuk jalan-jalan. Oh ya, tadi saya lupa kasih tahu tiket untuk masuk ke acara Tasmania Craft Fair ini $20 satu orang. Dan tiket itu ditukar dengan gelang seperti ini. Lihat deh, gelangnya bagus banget kan. Yang bertanya-tanya, yang sering tanya-tanya, mana sih orang-orang Tasmania? Nah sekarang dimulai hari ini tanggal 3 sampai tanggal 6 acara ini terus berlangsung. Orang-orang dari Tasmania, dari state yang lain, itu semua berdatangan ke event ini. Oke, kalau gitu yuk kita lanjutkan perjalanan kita. Nah ini kehidupan Tasmania, banyak sapi-sapi, dan ini venue-nya. Teman-teman, sekarang saya menuju ke venue berikutnya, yaitu tempat di mana orang-orang menjual makanan. Kalau gitu langsung aja ikuti sama-sama. Nah, ini dia venue makanannya nih. Kita tinggal pilih-pilih nih. Mau yang mana? Ah, itu dia favorit saya. Ada di situ. Let's go. Lucu apa ini? Jajun fish. Wah, ini enak. Lucu ininya, mobilnya lucu. Biasanya saya beli ini nih, fish and chips, enak. Nah, ada tempat sampah, selalu ada tempat sampah di mana-mana. Yeay. Nah, di sini ada Afgan. Kita coba, ada nih. Bingung mau makan apa teman-teman, soalnya banyak banget sih, nggak terlalu banyak pilihan. Can I videoing? A video, ya? Yeah? Sorry? Cash. Thank you. Oke, kita makan dulu. Nah, teman-teman, saya mau makan di sini. Asik kan? Pemandangannya. Kita makan di sini ya. Nah, di depan kita itu pemandangannya kayak gitu.